Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersiapkan komponen speaker JIC LA1800 untuk kita presentasikan ke sahabat subscriber kita yang datang ke gudang kami. Langsung kita review di channel YouTube kita, Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, supaya sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, penonton yang setia di channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali bisa menikmati juga, bisa juga melihat reviewnya seperti apa untuk komponen JIC 1800 yang tipe LA ini. Seperti apa check soundnya nanti di ujung video kita kasih check soundnya. Nah, ini adalah komponen speaker LA1800 JIC. Tampak dari belakang seperti ini ya telur. Ini adalah komponen speaker yang kita referensikan untuk sound hajatan yang ekonomis, tapi suaranya tidak bisa diragukan lagi. Mantapnya, josnya, awetnya, kokohnya JIC LA1800 ini. Tentunya ini sangat cocok sekali untuk power rakitan, untuk power build up dengan watt kecil, daya listrik yang pas-pasan, apalagi menggunakan genset yang ukuran gensetnya kecil. Nah, ini sangat cocok sekali, ideal sekali untuk sound system dengan kapasitas suara yang smooth, kapasitas suara yang lembut dan enak didengar. Nah, dengan menggunakan JIC LA1800 ini sudah bisa dipakai buat mergawe, sudah bisa dipakai buat acara hajatan, dan hitungannya cepat balik modalnya. Karena apa? Karena harganya sangat terjangkau. Nah, ini adalah kuncinya. Membuat sound system tidak hanya modal hobi, namun juga bagaimana caranya modalnya biar cepat balik. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Intinya komponen speaker itu bakoh dulu, kuat dulu, kokoh dulu. Masalah suara, yang penting kalau voice coil sama sesuai dengan watt dan powernya, suaranya pastinya bagus. LA1800 ini voice coilnya 4 in dan untuk impedansinya 8 ohm. Untuk program powernya 1600 watt dan sangat cocok sekali ya, sesuai dengan kapasitas daya kecil tapi suaranya mantap ya. Untuk rangkanya cor babet dan sangat besar ya, jadi kokoh sekali. Lanjut kita lihat bagian konnya. Daun speakernya sudah di finish anti lembab, ini sudah aman ya. Komponen speaker ini full ring ya, jadi cocok sekali dipakai untuk sound lapangan, cocok sekali dipakai untuk sound hajatan, cocok sekali dipakai untuk sound panggungan. Untuk sound system yang dipakai buat DJ-an, sebaiknya menggunakan komponen speaker dengan voice coil 5 in atau 6 in yang tipe magnetnya double ya. Tentunya skema box speakernya untuk sound DJ beda ya dengan sound panggungan atau sound hajatan ya. Untuk DJ sebaiknya menggunakan skema box yang ada lubang anginnya. Tapi kalau misalkan untuk sound lapangan, sound hajatan, juga sound cafe seperti itu, bisa menggunakan skema box yang tanpa lubang angin atau box vakum. Jadi suaranya cenderung suara low jauh. Nah, untuk komponen speaker LA1800 ini mampu ya, bisa dipasang pada skema box vakum. Aman.
Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja ya kita cek sound komponen speaker ini. Jika minat langsung di order, nomor WA kami ada di awal video dan juga di video ini ya. Langsung di order saja. Thank you.